yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri, kami ingin menyampaikan permohonan terkait anak kami yang mengikuti tes penerimaan Bintara Polri pada tanggal 22 Juli 2021 dan pada saat pengumuman dan disiarkan live streaming disaksikan oleh seluruh masyarakat di Desa Pelangko dan jadi satu kebanggaan bagi kami keluarga. Kami langsung membuat ibadah syukur. Tapi hari ini tanggal 29 Juli 2021 kami menerima surat bahwa anak kami dinyatakan tidak lulus dan sudah digantikan oleh orang lain. Tidak betul. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri, kami ingin menyampaikan permohonan terkait anak kami yang mengikuti tes penerimaan Bintara Polri pada tanggal 22 Juli 2021 dan pada saat pengumuman dan disiarkan live streaming disaksikan oleh seluruh masyarakat Desa Bina Pelangko dan jadi satu kebanggaan bagi kami keluarga. Kami langsung membuat ibadah syukur. Tapi hari ini tanggal 29 Juli 2021 kami menerima surat bahwa anak kami dinyatakan tidak lulus dan sudah digantikan oleh orang lain. Tidak betul. Please subscribe, like, and share.